kanat mongko ono op di asrati ikhwatin maring 10 piro-piro dulur minal masakina saking piro-piro wong miskin warisuha lan wis warisake sapa masakin ha ing ikhwatun min abihim saking bapake masakin iku khamsatu zamani limo piro-piro generasi wa khamsatu lan limo piro-piro generasi kang liyo ya maluna kang agawe sapa masakin fil bahri ing laut fa amal amalu mongko anapun utawi penggawe minhum saking masakin fa ahadahum mongko utawi penggawe kang nomor siji saking masakin karena ono iku majiduman wong kang duweni penyakit kusta watani kang nomor loro karena ono iku auru wong kang buta watali itu lan kang kaping telu karena ono iku akroju wong kang pincang warobiau lan kang kaping papat karena ono iku azaru wong kang mabuk walkhomisu lan utawi kang kaping limo karena ono iku mahmuman wong kang panas la tangkotiu ora mutus anhu saking mahmuman gitu. Saking mahmuman opo alhama panas adaro umur kullahu yustabiani mahmuman wa huwa lan utawi mahmuman iku asghoruhum luwih cilik penyakite tinimbang hum masakin utami walhum satu lan utawi generasi limo kang liyo iku aladina wong kang piro-piro wong layati kuna ora betah soko aladina ala amalu lemah dan perbuatannya ala amala ing amal iku akmal buta wa asomu lan bisu wa ah rusu kang bisu temenan wa maqa'adu lan tegese lumpuh wa majununu lan gendeng wakana lan utawi wakana albahru lan ono ing dalam laut aladi kang dan ono apa laut kang ono apa laut aladi kang ya maluna agawe sapa masakin pihi ing bahar ma ing perkoro baina ing dalem antarane farisu warung negoro Paris Asia lan Romawi paarotu mongko ngerusak sapa ingsun mongko ngarepake sapa ingsun an aibaha ing yento ngerusak ing safina ai tegese an aja'alaha yento gawe sapa ingsun ha ing safina iku data aibin kecacatan perkana lan ono waro ahum burine masakin ai tegese amal mahum ing dalem ngarepe masakin karma koyo keterangan koro akang wis moco gigi kelawan ma soko ibnu Abbas wa ibnu Jabir ibnu Abbas lan ibnu Jabir malikun utawi iku malikun rojo kafiron kan kafir ismuhu utawi jenenge kafir iku rupane Hadad bin Badat au jalan di ibnu Kartan yakuhu jopo sopo kafir kulas safi nati ing saben-saben kapal sohi hatun kang benerake kama koyo keterangan koroa kang wis moco bidalika kelawan mengkono-mengkono ibnu Abbas wa ibnu Jabir wasban hale maksum min ashabihi saking piro-piro
kang anweni safinah walam yakun lan ora ono indahum ing dalem sandinge ashab apa ilmu ngawruwi bihi ing Malik. Faridalika mongko krono mengkono-mengkono sakop tuha bolongi sopo ingsun haim safina faida jawazu mongko ing dalem nalikane lewat sopo almariku rojo aslahuha benerake sopo masakin haim safina jadi tafsir ini menjelaskan tentang asal mula dari Nabi Musa yang tiba-tiba merasa sombong dalam hatinya. Kemudian dia Nabi Musa merasa menjadi manusia yang paling pintar di alam semesta ini. Kemudian Gusti Allah dawuh kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pandai darimu. Siapa ya Allah? Kalau memang ada, biar aku mencarinya, kata Nabi Musa. Kemudian Allah menunjukkan bahwa ada nabi yang bernama Nabi Khidir, maka dicarilah oleh Nabi Musa beliau yang bernama Nabi Khidir tersebut. Kemudian setelah bertemu, maka Nabi Musa ini berkata kepada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, aku ini ingin menjadi muridmu karena daunnya Gusti Allah, engkau adalah orang yang lebih pintar di atasku. Kemudian Nabi Khidir menjawab, kau tidak akan mampu menjadi muridku karena kamu tidak akan pernah bisa bersabar. Aku janji aku akan bersabar, itu kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir memberi syarat, apabila nanti kamu melihatku melakukan sesuatu, maka jangan protes dan jangan bertanya. Lalu Nabi Musa mengatakan bahwa ia sanggup untuk menuruti syaratnya Nabi Khidir. Kemudian ketika dalam perjalanan Nabi Khidir itu melihat seorang miskin, dijelaskan di sini seorang miskin itu membawa saudara, 10 saudara yang 5 mereka salah satunya menderita penyakit kusta, yang kedua buta, yang ketiga pincang, yang keempat mabuk, yang kelima menderita penyakit panas yang turun temurun, jadi tidak bisa sembuh. Kemudian yang 5 yang lain itu lemah dalam beramal, maksudnya cacat. Yang pertama buta, bisu, lumpuh, lalu yang terakhir gila. Lah pada waktu itu tiba-tiba Nabi Khidir ini melubangi kapalnya orang miskin ini. Kemudian Nabi Musa bertanya, loh kenapa kok dilubangi? Apakah bukannya itu malah menyengsarakan orang yang memiliki kapal ini? Kemudian Nabi Khidir menjawab, sudah aku bilang tadi jangan banyak bertanya ketika aku melakukan sesuatu. Nah di situ di akhir cerita dijelaskan bahwa Nabi Khidir melubangi kapal orang miskin tersebut karena di belakang mereka itu ada seorang raja atau disebutkan dalam cerita lain seperti bajak laut yang ingin merampok. Kenapa Nabi Khidir melubangi kapal tersebut? Karena dari 10 saudara orang miskin tersebut, mereka membawa sebuah bagasi atau sebuah harta yang disimpan di dalam bagasi. Kemudian apabila seorang raja itu berhasil merampas harta mereka, maka mereka sudah tidak akan memiliki apa-apa lagi. Maka ketika Nabi Khidir itu melubangi, maka raja yang melihat kapal itu tidak akan berprasangka bahwa mereka membawa barang-barang ber-
saja berlubang, apa yang mereka bawa? Kapal saja rusak, apa yang mereka bawa selain itu? Jadi raja yang hendak merampas tadi melewati kapal orang-orang miskin yang membawa harta tersebut. Hikmah yang bisa diambil dari tafsir ini adalah ketika seseorang itu meminjam dengan memaksa, seharusnya yang dapat kita ambil adalah apabila kita ingin meminjam, maka pinjamlah dengan baik. Karena apa? Kita tidak tahu apakah orang yang memiliki ini lebih membutuhkan daripada kita. Contohnya seperti meminjam, mungkin yang ringan, meminjam sandal lalu tidak izin kepada yang punya terlebih dahulu. Lalu kita juga tidak tahu kan, maksudnya tidak tahu apakah yang memiliki sandal ini membutuhkan sandalnya atau tidak. Ketika kita pakai tanpa kita izin, maka dia tidak tahu. Ketika dia mau pergi, maka dia yang kesusahan. Itu yang harus kita hindari adalah jangan merampas. Barangkali siapa tahu orang yang memiliki yang kita rampas, yang kita paksa untuk meminjamkan itu lebih butuh daripada kita. Menjelaskan tentang gerakan sholat. Tapi di sini ditambah dengan zakat. Mereka membahas zakat. Dalam permainan wa aqimu sholata wa aqi zakata warka'u ma'arrafi'in wa aqimu lan yumanamana sirakabir as-sholata in sholat ay atimut tegese sampurna no sira kabeh as-salawata ing salat al-khamsah kang limo wa atu zakata lan tunaikanlah zakata ing zakat ay atu tegese awayo sira kabeh zakata ing zakat zakata amwalakum amwalikum ing zakate pira-pira bondo sira kabeh wakatu lan rukuk sapa sira kabeh ma'arokiin serta ni wong kang pira-pira wong kang rukuk ay salu tegese salat sira kabeh as-shalawata ing pira-pira salat al-khamsa kang limo ma'al musallina serta ni pira-pira wong kang salat rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabat Muhammad fi jama'atihim ing dalam jama'ah Muhammad jama'ah ashab wa khusulan mengkhususkan sapa Allah ar-ruku'a ing ruku' bidzikri kelawan zikir tahridon kurang beda aki lil yahudi maring yahudi anal atyani ing atase yahudi beda kena yahudi tadi yang tersebut sebutkan atau membedakan antara Yahudi dan Israel. Ingat saya kan kasebut bisolati kelawan sholat bisolati muslimina kelawan sholati piro-piro wong kang muslim. Inal Yahuda untuk teman setuhuni wong Yahudi iku la ruku'a ora rukuk sapa Yahudi bisolatihim ing dalam sholati Yahudi. Faka'an nahu mongko kaya teman setuhuni Allah Ta'ala iku kola dawu sapa Allah sallu sholata sirakati as-sholata ing sholat datar ruku'i ing dati ruku' fi jama'atin ing dalam jama'ah. Ayat ini menjelaskan memerintahkan kita untuk menyempurnakan sholat lima waktu dan menunaikan zakat mal maksudnya. Warka'u ma'arroki'in maksudnya ruku' ini dulu kan mungkin dari sampai sekarang orang Yahudi itu ibadahnya enggak ada rukuknya, makanya sama Allah itu orang-orang muslim diperintahkan untuk
melakukan rukuk dalam sholatnya agar membedakan mana ibadahnya orang Yahudi dan ibadahnya orang Islam. Kemudian ayat selanjutnya di surat Al-Ma'idah. Al-Imran. Di surat Ali Imran ayat 43 yang berbunyi was ya Maryamu qunuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'arabin. Ya Maryam, ya Maryamu, ya Maryam, ya qunuti ta'ata sira padon lirabbiki maring pangeran sira aidawami tegese langgengno siro ala to'atihi ingatasi to'at maring Allah di anwa'i to'ati lawan piro-piro macem-macemnya piro-piro to'at syukron haleh prono syukur lidha lika prono are mengkono-mengkono yukolu dan ucap ake atu ya lah nyue ake al-kiyama ing dimenengi fisolati yang dalam sholat syukron krono arai syukur lirobiki maring pangeran siro wasjudi lan sujuto sopo siro wadun ay sholat tegese sholat munfaridatan halih dewian warkai lan ruku'o siro ma'ar roki'ina sartane piro-piro wongkang ruku' ay sholat tegese sholat ma'a ahli sholati sartane ahli sholat fi baitil muqaddasi ing dalem baitul maqdis fa ini ketada'a moko lamun niru sopo'an nisa'u wong wadon birrijali kelawan wong lanang halal ikhtifai ing tingkah samar minar rijali saking wong lanang iku afdolu luwih utama minal ikhtidai saking ikuti bin nisa'i kelawan wong wadon. Kola dawuh sapa al-mufassiruna pira-pira wong kang ahli tafsir lima dzakarat. Krono apa dzakarat usnutur sapa al-malaikatu malaikat hadhil kalimatu ing iki kalimat ala Maryami ing atase Siti Maryam syafahan awan syafaat sopo malaikat komat mongko jumenengi sopo Maryamu Maryam disolati ing dalam sholat hatta warumat sehingga terluka opo kodamaha dalam lorone Maryam wasala lan mili opo adamu getih wal koyuhu lanana min kodamaihi mokdamaiha saking lemak lorone Maryam. Ayat ini dijelaskan perintah kepada Siti Maryam untuk taat kepada Allah. Maksudnya dianjurkan untuk selalu taat kepada Allah dengan macam-macamnya taat seperti syukur. Oleh karena itu, Siti Maryam diperintahkan untuk melamakan sholatnya karena syukur tadi. Tujuannya. Karena tujuan syukur kepada Allah. Dan bersujud kemudian rukuk bersama orang-orang ahli rukuk, maksudnya orang-orang ahli sholat di Baitul Maqdis. Dan di ayat ini dijelaskan bahwa sholat itu lebih utama berjamaah kepada orang laki-laki dibandingkan berjamaah yang imamnya itu orang perempuan. Karena ahli tafsir menjelaskan Jelaskan
malaikat dijelaskan di kalimat ini, di ayat ini, bahwa malaikat telah nanti akan memberi syafaat kepada Siti Maryam. Kemudian Siti Maryam, sehingga Siti Maryam mendirikan sholat meskipun dalam keadaan kaki yang berdarah-darah dan mengeluarkan nanah. Kan Siti Maryam itu beliaunya gak pernah keluar-keluar rumah yang sampai ketemu lawan jenis. Beliau aja yang sebegitu menjaganya untuk mendirikan sholat berjamaah dan agar mendapat syafaat tadi, beliau merelakan keluar rumah meskipun dalam kaki yang berdarah-darah dan mengeluarkan nanah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzi innamal khamru sa'tamani khamr ail muskiru tegesi perkara kang mabukake wal maisiru lan judi ail qimaru tegesi judi wal angso bulan pahatan ai al asnamu tegesi piro-piro patung alatikan nasoba mahat haing asnam sinten sopo al musrikuna piro-piro wong musrik sawasidin pahat sawasidin gawe wayak budu wayak budu nal waya putu nah lan padhane mbah sapa musyrikun ha ing asna wal azlamu lan ngadu nasib saha untuk kesilang ngadu nasib maktubun kang ditentokake alaiha ing atase azlam apa khairun nasib apik wa syarrun lan nasib Allah rijisun kabeh iku mau rijisun iku perkara kang dijiake ai qadarun tegese biji ake ta'afun ayo kodaran tegesi kotoran ta'afun kang biji ake anhu sangking rijisun al-ungku la'in ilo-ilo angkat min amali syaitani sangking perbuatan syaitan ayo minal umuri tegesi sangking piro-piro perkoro al-latikan yuzayinu ngiming-ngiming milik-milik iha ing piro-piro umur rinafsin maring awak dhewe hajdani buhu mongko ngaduake sapa sira kabeh hu ing jadi jeso menawa menawa sira kabeh tuklihu nak iku padha badhe sapa sira kabeh aidi kai tangju tegese maring supaya ngaduhi minal azabi sanging pira-pira aja. Ayat ini menjelaskan tentang pengharaman khamr. Pengharaman khamr, Allah mengharamkan khamr sendiri 4 tahap. Ini tahap yang terakhir. Tahap yang pertama diberitahukan bahwa aku menciptakan kurma dan menciptakan anggur itu adalah sebagian besar kenikmatanku. Terserah kamu menggunakan kebaikan atau mendapat rezeki yang halal dari perkara yang aku ciptakan tadi. Terus sambung yang kedua tentang pengharaman khamr, karena waktu itu lupa yang kedua. Yang ketiga waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat itu dulu kebiasaan orang-orang Medina itu mabuk, jadinya kalau sholat itu mabuk. Waktu sholat itu dia salah waktu baca. Setelah itu Kanjeng Nabi jawab, kalau waktu sholat itu gak usah minum khamr. Seperti itu. Setelah itu, setelah tahu seperti itu efeknya seperti apa, terus Kanjeng Nabi minta kepada Allah untuk pengharaman khamr itu turun ke ayat
empat ini tadi, yaitu khamar itu diharamkan. Setelah khamar itu diharamkan, Madinah banjir dengan khamar sendiri. Pada saat itu Madinah banjir khamar. Nah, setelah itu belum najis seperti itu. Maksudnya, nanti ada ayat pengharaman khamar tentang najis. Ya, ini ayat yang terakhir ini kitabnya adalah orang mukmin, orang iman, bukan orang muslim. Orang non muslim itu karena kitabnya orang mukmin, maka oleh orang non Islam itu meminum khamar. Yang kedua, ail wal main siru tegese judi. Jadi judi itu diharamkan bagi orang yang mukmin. Judi sendiri diharamkan bagi orang yang mukmin. Makanya di daerah apa itu Batam, perbatasan itu ada perjudian kapal, ada kapal-kapal kecil di situ disediakan untuk orang Cina sama orang Singapura seperti itu. Makanya Indonesia menjadikan hal itu sebagai tempat penyewaan, nanti masuknya ke APBN negara. Itu nanti hukumnya seperti apa belum tahu, karena memang menyediakan tempat-tempat untuk kemaksiatan, tapi efeknya terhadap negara gak ada. Yang ketiga, wal angsobu lan piro-piro patung. Jadi orang yang wal angsobu lan piro-piro patung, jadi orang musyrik niku nggawe patung, membuat patung disembah sendiri, setelah dipahat baru disembah. Makanya orang ketika ada orang Islam, orang mukmin punya yang namanya kayak cincin, punya kayak yang namanya keris, itu kalau menurut saya, kalau saya rujuk di tafsir yang lain, itu oleh gak apa-apa, yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu Nabi Sulaiman juga pakai. Nabi Sulaiman itu punya cincin yang namanya cincin Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman itu pergi ke kamar mandi, batu niku dititipke kali khadim. Jadi dititipnya sama pembantunya. Ini aku mau ke kamar mandi dulu. Makanya adat orang-orang sekarang kalau punya seperti itu, wes nak nong kamar mandi dicopot dulu. Seperti itu. Jadi itu Nabi Sulaiman. Nah, itu setelah keluar, ada jin yang mentu-mentu jadi Nabi Sulaiman. Cincinnya dipakai, batu niku kui bawaan Nabi Sulaiman hilang. Mari ku ngantor, setelah itu Nabi Sulaiman bingung, mana cincinku? Mari ngono bingung dia, muter-muter, iya aku Nabi Sulaiman nggak percaya. Ya soalnya kau ibawaannya hilang. Seperti itu, Nabi Sulaiman pun pakai seperti itu. Setelah itu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan, ditunjukkan bahwa inilah yang Nabi Sulaiman yang benar. Seperti itu. Makanya seperti itu boleh, tapi intinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, wal azlam tegese ngadu nasib atau panah. Tegese apa ya? Kayak judi gitu. Nah, ngadu nasib itu kayak khairun yusab. Jadi kita kayak judi lah seperti itu. Mendapatkan kebaikan atau kejelekan. Mendapatkan kebaikan atau kejelekan dari perkara hal itu. Dan semua itu tadi adalah sifat dari setan. Aiminal umuri alladzi, tugasnya, perbuatannya setan itu tadi apa? Yaitu ngiming-ngiming atau milih-milihi linafsin, maring awak dhewe. Ya, tugasnya pengamalan setan itu
kelakuan setan itu ngimi-ngimi. Jadi ketika ada perkara enggak benar kayaknya enak. Seperti itu. Maka ketika kita fajtanibu, menjauhi perkara-perkara yang perkara-perkara dari sifat setan itu tadi, maka kita termasuk orang yang tuflihun, orang-orang yang untung. Untung dari apa? Minal adzabi, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.